Aku beli rambutan ini, yang kau lihat itu rambutannya apa pedagangnya sih? Kuning ijo layu banget kayak tahun kemarin ini. Yang ijo dulu nih. Oh, layu banget. Lemes. Lemes. Podcast tadi yang bilang laki atau perempuan? Perempuan. Kamu jangan bohong. Ada lakinya enggak? Buri. Kamu tanyain itu lakinya bukan? Di dalam. Berarti dia ngeliatin lakinya mulu. Kamu harus tegur. Ya. Paham? Nah, tegur lor. Hah? Tapi enggak apa-apa sih. Berapanya sih gini? Seutetnya. 15. Hah? 10.000? 15. Kamu yang mana ini? Si asli 15. Tadi suruh boleh nyang, nyang 10.000. Potongan harga. Kalau orang nawarin 15, kau tawar 5.000 dah. Kecil banget sih. 5.000 beli gak? Tinggalnya di perumahan, nawarnya segitu. Mana tahu dia tinggal di perumahan? Ya tahu. Ini kalau nawar itu strategi dalam mental sebetulnya. Mental itu selaras. Jadi ketika kau tawar 5.000, dari 5.000 aja. Kalau di sebelah sono juga ada yang 5.000-an gitu. Tapi asem bu gitu, ngomongnya begitu. Selaras ya. Nah, emang taktik ya. Di sebelah sono juga ada 5.000-an, tapi saya coba tadi agak asem bu. Ini nggak manis, nggak asem gitu. Akhirnya tengah-tengah loh jadinya. Yaudah, 7.5. Tapi papa pernah nawar begitu dah. Terus pindah. Nih. Karpet ditawarkan harganya 475.000, ya. Papa tawarnya berapa coba kira-kira? 475.000. Kira ya. 700. Salah. Oh, jauh-jauh maning. Oh. 400. Salah. 400 apa? Salah. Dia tawarkan 475.000. Papa tawar 200. Nah, terus tukangnya itu menjawab yang jual. Loh, masa enggak ada separohnya can awalnya gitu. Ya itu kan kalau boleh. Oh, saya kemarin beli juga cuma 200-an kayak gitu ya. Terus dia turun 250 dari 475 dia turun di bawah ke 250 lah, kalau boleh 220, terus kalau nggak boleh ya saya mau jalan. Dikasih tuh karpet, karpetnya ada di atas itu tuh tas ini di atas ini ya. Iya begitu ceritanya ya, barang sama dia. Oh, di rumah dia. Barang sama dia, kamu belum lahir. Di depan rumah ya, Pak, sono sih. Bukan. Pasar rumput deh. Sini coklat, Mbak. Iya, kan udah coklat. Iya, pasar rumput atau mana? Jarku sirap. Apa tanah apa pasar rumput? Rumput ya. Pasar rumput ya kayaknya. Jarku sirap. Bukan, kalau yang merah mah itu beli online. Nah, gitu tas. Jadi 475, saya tawar 200. Enggak ada separohnya kan? Ini soal mental. Gitu kan? Ya, ini soal mental ya. Mental nawar maksudnya. Mama sih setahun tak sejak dirinya bisa. Ini kalau masih seger, kalau saya nyoba masih seger, saya akan katakan seger. Kalau misalnya sudah layu, saya bilang ini sudah layu. Saya paling akan bilang ini rambutan tahun kemarin aku udah layu sekali. Terima tawar 10.000. Kalau nawar 5.000. 5.000 kan? Dia tawarkan 15. 5.000 ini udah layu sekali. Nah, ini akan jadi ke mental penjualnya, ini langsung berasa nanti ya. Nah, sini mah, kok makabul nih. Ini soal mental ini mah. Nih ya, kalau kau ngomongnya tepat tapi ya, jujur aja padanya ya. Aku bilang begini, bu ini layu gitu, apa rambutan tahun kemarin gitu.
5.000 aja, saya ambil 3 begitu ya. Ya, atau ambil 4 gitu ya. Ini taktiknya kan. Gitu. Nah, dia kan menghitung begini. Ini dari hari apa dipetik sampai sekarang yang laku berapa? Kan begitu. Nah, apakah dia akan tetap tahan atau tidak gitu. Tapi namanya kejam juga sebetulnya. Tapi memang dulu saya keadaannya memang begitu. Keadaan duitnya juga bawanya segitu, saya juga enggak mau nawar di atas duit yang saya bawa gitu. Pastinya akan tercekek sendiri saya nanti kalau dia kasih betulan. Iya. Jadi kita bawa duit 250 jangan tawar 250.000. Saya tawar 200 ini. Ketika dia sudah mencapai 250, wah ternyata boleh turun nih 475 sampai segitu. Nah, tapi tetap jangan dihabiskan duitnya, ada sisain. Nah, makanya kalau nawar begitu harus tahu dulu, kamu sisipin dulu gak bu satu, pasti begitu kan? Malah kalau mama biasanya sisipinnya banyak kalau di kayak di itu tuh kayak di market besar itulah, iya. Di pasar modern, iya. Mall itu mah. Ya mirip mall gitulah tas. Gitu. Tapi yang bagian buah kan dia masuk ke bagian dapur sana lihat yang ada buah. Ambil. Nah, dia makan ya. Saya udah jalan kemarin pas lihat dia masih nyapu duduk di samping keranjang. Katanya pada situ tulisannya nyoba bayar nih. Nyoba bayar. Aduh. Kamu belum intinya lahir. Bagaimana intinya nih? Katanya ngimpi semalam. Iya, nanti dulu. Nanti. Jadi saya ngomongin ini dulu soal menawar ya, itu soal ayo, pipis mental. Nah, pipis dulu. Itu mah soal mental mah. Mental pedagang ditawar. Dan kalau perlu kok beli semuanya gitu. Gak banyak gak kelihatannya kalau udah layu begitu. 10 kayaknya. 10 ikat. Motor dimana? Motor dimana? Oh, apa cing? Gak makan ya. Gak ada kelincing aja. Jadi dimana kucing? Kelincingnya copot. Saya punya mod. Mas ya. Mas. Ya copot aja dulu gitu. Itu malah belum dipasang lagi. Oh, boba terasi. Rasem. Lagi dimasak. Daripada kemarin sore nggak makan kan kasihan. Lihat potekannya itu sudah beda kan. Tuh. Iya. Masa kamu nggak bisa ngertiin barang layu, jadi harus tawarnya itu sedikit. Ini berbeda. Tapi kalau dikasih jangan kabur, kok bayar? Oh gitu. Nggak kantongin berapa ya kan nggak tahu gitu ya kantongin berapa. Ya. Kita ini masih seger ya udah ya katanya. Ajo-ajo nih pulang. Sudah dari mana? Mau anjir begini rasanya. Oh yang lagi itu yang udah di tukang rambutan. Kansa aja yang gede-gede lagi. Mimpi ini pala cerita ke belakang. Mau kayak apa? Udah kayak Fai. Berarti ini udahan ya, soal tahu menawar ya. Tapi ya dinikmatin aja kalau misalnya nawar. Aku nyimak loh ya, aku nyimak ya. Ini mau dinikmatin deh, tadi dinikmatin. Nyimak ya, nyimak loh ya. Ramnya loh. Ini gak mau. Bukan makan. Itu aneh mana ya? Udah beli. Lehere. Oke, tawar-menawar udah. Intinya kalau menawar menyesuaikan dengan barang ya, apalagi barang yang dimakan ya.
Paham? Kalau barang yang dipakai kira-kira saja.